Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kumbho Karno. Pada kesempatan kali ini saya akan mengupload sebuah video yang mungkin tidak terlalu penting ya, bahkan tidak penting mungkin bagi mereka-mereka yang sudah biasa merakit sebuah power, bagi yang mereka sudah terbiasa belanja untuk rakitan power. Tapi mungkin untuk pemula yang mau belajar merakit, yang mau menyicil, istilahnya nyicil, beli ini beli itu dulu untuk merakit sebuah power, mungkin di sini ada faedahnya sedikit dalam video ini. Baik lor, nah, ini tadi saya baru datang dari pasar genteng, baru belanja panel dan aksesorisnya ya. Oke, langsung saja saya terangkan di sini harga-harga dari panel dan aksesoris ini. Saya mulai dengan panel. Panel CA10. Panel CA10 ini saya beli dengan harga Rp60.000. Lalu saya lanjutkan dengan harga sorry, lampu panel depan ya. Ini lampu panel depan. Lampu ini sudah jadi, sudah rakitan. Kita tinggal pasang potensio, sudah jadi seperti ini, 25.000. Lalu untuk knop, knop ini satu set atau dua biji ini saya beli dengan harga 10.000, jadi per bijinya 5.000 ya. Oke, saya lanjut lagi ke aksesoris. Untuk grill ini saya beli dengan harga Rp4.000 per biji, jadi butuh dua untuk kanan kiri, jadi dua, Rp8.000. Lalu untuk spikon, speaker konektor atau spikon ya, ini saya beli dengan harga Rp6.000. ini untuk kualitas sudah lumayan lah kalau untuk saya. Lalu untuk jack body seperti ini. Ini saya beli dengan harga Rp4.000. Rp4.000 per biji ya. Jadi kita juga butuh dua. Untuk spikon tadi juga butuh dua. Lalu kita lanjut ke dengan harga kita lanjut harga bidding pos. Untuk bidding pos ini per setnya hitam merah, ini saya beli dengan harga 9.000.
beading post gold emas. Nah, seperti ini ya. Warnanya maksudnya emas. Harga 9.000 per set. Jadi kita butuh 2 set 18.000. Lalu view shoulder ini saya beli dengan harga ini yang kecil ya, harganya 2.500. Lalu untuk jack AC atau jack soket komputer, ini namanya, ini saya beli dengan harga 2.500 juga. Saya biasa pakai yang ya kualitasnya sama lah, mungkin ada yang harga 6.000, ada yang 4.000, tapi beda toko biasa beda harga ya lur. Oke, untuk potensio, nah ini tadi potensio perlu dicatat di sini. Untuk potensio kelas D gunakan potensio dengan ukuran 10 atau 20K. Untuk kelas D ya, beda dengan kelas AB atau SOCL ya. Kalau SOCL saya biasa memakai 50K, tapi untuk kelas D saya memakai 10 atau 20K. Karena apa? Kalau 50K kita buka, kalau dia enggak mentok suaranya tetap seperti itu. Baru nanti kalau mendekati mentok ke kanan baru dia bisa berubah. Di situ ya, untuk sebagai catatan aja. Lalu Elko ini saya beli dengan harga Rp2.000. Ini Panasonic 1000 mikro 16 volt. Ini nanti saya pakai untuk regulator. Lalu trafo 1 ampere 0 ya, bukan CT. Ini saya beli dengan harga Rp20.000. Lalu dioda 1 ampere 10 biji saya beli dengan harga Rp2.000. Nah, ini di luar aksesoris itu ya, ini pegangan untuk box salon atau box speaker. Ini 2 biji, per bijinya saya beli dengan harga Rp3.500. Nah, untuk box salon pegangan seperti ini. Oke lur, saya kira cukup sekian dulu tentang video belanja aksesoris ini ya, harga-harga aksesoris box CA10. Sekali lagi, mungkin ini tidak begitu penting bagi yang sudah biasa merakit, tapi untuk yang mau belajar, mau nyicil untuk merakit sebuah amplifier maksudnya, ya mungkin sebagai referensi aja lur. Oke, saya kira cukup sekian dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.